Ini betul akhir sekali. Ni, saya nak cakap ni pasal jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Masa saya menteri, saya nak wujudkan mahkamah sesyen di semua negeri-negeri. Kerajaan dah setuju. Sampai hari ni Tuan Yang Pertua tak buat-buat. Tuan Pertua, anak-anak pergi ke jenayah seksual. Bila dia pergi mahkamah jenayah biasa, Tuan Yang Pertua juga seorang peguam macam saya, peguam jenayah. Masuk kes, keluar kes mahkamah, dah bersuara panjang, siapa nak jadi saksi Tuan Yang Pertua? Malu. Itu sebab kita nak mahkamah khas, bilik saksi khas, adanya pendekatan khas. Ni anak-anak yang menjadi mangsa. Ini dengan COVID, berapa banyak kes anak-anak didera di rumah? Berapa kes anak-anak menjadi mangsa jenayah? Nak bawa ke mana? Kalau setakat nak jadi menteri, ini pun tak boleh selesai, tak payahlah jadi menteri. Sebab Tuan Yang Pertua, sebelum saya duduk, masa pun dah tamat, 2:30 saya bertugas. Tuan Yang Pertua, anak-anak adalah masa depan sebuah negara. Pengerang, boleh skip. Habis ni. Tak skip. Perkaitan jenayah seksual pada kanak-kanak. Macam kalah apa dia yang buat? Ya? Masa dah tamat. Speaker lagi. Okey, Tuan. Bila masa dah tamat ni. Okey, sekejap. Berkaitan dengan jenayah seksual pada kanak-kanak, saya teringat lagi kepada isu gangguan seksual di sekolah juga. Dan saya kira pengerang juga amat prihatin terhadap isu ini. Pada tahun 2009, kita telah keluarkan memo berkeliling agar beberapa tindakan dilakukan demi mengelakkan dan mengekang gangguan seksual di sekolah. Saya tak tahu kini KPM meneruskan lagi ataupun tidak. Diharap pengerang dapat bersetuju agar KPM meneruskan perkeliling tersebut. Terima kasih Tuan Pertua. Terima kasih pengerang. Terima kasih Yang Berhormat. Sekolah ni lain sebab sekolah ni dia banyak cikgu di sekolah, guru besar di sekolah yang dapat bantu. Kat rumah ni harapkan pagar-pagar makan padi. Rumah kunci, mak bapak duduk rumah ke, abang ke, atuk ke, nenek ke, anak-anak tu menjadi mangsa deraan seksual. Siapa nak dipertanggungjawabkan? Di sekolah pun kadang cikgu jadi pagar makan padi juga. Sekolah Yang Berhormat. Saya nak tanya pada menteri yang bertanggungjawab. Saya tak tahu siapalah yang bertanggungjawab. Ni pun tak ada. Saya kata Tuan Yang Pertua, ni memang masalah besar. Takkan cakap hari-hari dekat kursi, betul tak? Tapi tak apalah, agaknya saya bohong. Tuan Yang Pertua, sebelum saya duduk, janganlah kita bercakap tentang rancangan Malaysia ke-12, tetapi kita lupa pada rakyat yang memerlukan kerajaan menggunakan ahli parlimen sebagai mata dan telinga. Dan apabila kita tegur, bukan kerana kita marah dan benci kepada kerajaan, tetapi kita mahu letakkan kelebihan kita kepada rakyat yang meletakkan kita menjadi wakil mereka di dalam Dewan Parlimen ini. Dengan itu, Tuan Yang Pertua, Ahli Parlimen Pengerang, saya menyokong rancangan Malaysia ke-12. Terima kasih. Terima kasih, Bebek.